apa yang Anda ketahui tentang Madura? Madura, mungkin yang terlintas di benak kita, tukang sate, tukang besi, dan satu lagi pangkas rambut Madura. Sejarah pangkas rambut orang Madura tidak terlepas dari awal mulanya bahwa perjalanan migrasi orang-orang dari Pulau Garam itu terjadi sejak konflik antara Trunojoyo dan Amangkurat II pada tahun 1677. Konflik itu menyebabkan para pengikut Trunojoyo menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Orang-orang ini pada beberapa masa kemudian memilih mencari nafkah di sektor informal, seperti tukang besi, tukang sate, dan tukang cukur rambut. Inilah episode ketiga interaksi Indonesia Syarikat Pangkas Rambut Madura. Itu 2 tahun. Karena rata-rata untuk bisa mandiri itu 2 tahun minimal. Kalau belum 2 tahun, itu biasanya ibarat orang nyupir motor, nyupir mobil itu cuma bisa jalan aja, enggak belum tahu haluan gitu. Kalau sudah 2 tahun, kita sudah bisa mandiri. Dan biasanya setelah kita bisa itu tidak langsung keluar. Biasanya ada imbal balik jasa lah. Kita kerja di situ sekitar 3 tahun itu biasanya. Karena kalau langsung keluar kan gimana perasaannya, sedangkan kita kan punya utang jasa. Setelah ikut kakak, saya mandiri pindah ke Karanggeneng. Itu sekitar tahun berapa ya? Tahun 2008 ya. Tahun 2010. Saya lupa tanggalnya, soalnya ya lupa lah. Tapi sekitar tahun 2010 pindah ke depan BRI. Ngontrak di sana selama sekitar berapa tahun? 5 tahunan lah. Cuma kendalanya kontrakan itu kan biasa wajar, selalu naik. Seperti saya yang kemarin sebelum pindah itu kan awal mula kontrak itu 1,5 juta, kemudian minta naik diperbaiki tempatnya itu minta 25 juta. Dan untuk seorang tukang cukur 25 juta itu enggak ngatasi. Karena kita bergerak di bidang jasa.
jasa itu olah ya segitu-gitu aja, nggak bisa kayak dagang gitu. Kalau satu hari umpama 10 orang ya 10 orang terus. Sekitar tahun segitu di Karanggeneng ini masih sepi, tukang cukur itu belum banyak dan usaha itu lancar. Kita buka jam berapapun itu orang nggak pernah prei, pelanggan nggak pernah prei. Nah, 5 tahun di sana saya pindah ke tempat yang sekarang ini. Dan kondisinya sudah beda. Karena apa? Karena teman-teman Madura itu kalau dulu bekerja di pangkas rambut saja, sekarang teman-teman dari Madura itu sudah ada yang bergerak di sudah bukan pangkas lagi. Ada yang buat barber gitu, barber shop. Ada yang itu, ada yang masih bertahan di pangkas Madura seperti saya. Dan ciri khasnya pangkas Madura itu biasanya kursinya kayu kayak gini. Kursinya kayu terus ya seperti ini kacanya. Beda dengan barber, desainnya lebih kekinian lah. Nah, kalau masalah pekerjaan untuk tahun ini apalagi setelah corona itu kayaknya menurun gitu. Menurunnya karena apa? Karena yang bergerak di bidang yang sama itu banyak sekarang. Dan anak-anak muda Madura itu sekarang tidak belajar kayak metode dulu. Kalau dulu kan otodidak ya, ikut kemudian bisa buka, kemudian mandiri gitu. Kalau sekarang enggak, ada kursus online itu, kursus barber yang bayar berapa juta itu. Ada yang 7 juta, ada yang 5 juta seperti itu. Dan masih banyak juga teman-teman yang ikut kemudian belajar secara otodidak, ikut di tempat sampai sekitar 2 tahun buka sendiri. Kalau masalah penghasilan itu katakanlah gampangnya menurun gitu aja. Soalnya pelanggan itu sekarang sudah bagi-bagi rezeki. Tukang potong itu di dalam kampung sudah banyak sekarang dan harganya bervariasi. Kalau di dalam kampung itu kadang selisih harga itu bisa sampai separuh. Umpama di luar itu 10.000, di dalam itu bisa 5.000. Dan biasanya ada komunitasnya, kayak di Lamongan seperti saya itu ada komunitasnya, komunitas pangkas rambut seperti kecamatan Karanggeneng itu biasanya ada yang dibuat sesepuh lah. Sesepuh tadi untuk meratakan harga. Biasanya kalau kecamatan Karanggeneng pinggir Rembong itu berapa gitu. Jadi enggak boleh umpama yang lain itu 12, yang lain buka 10 enggak boleh. Kecuali baru untuk promosi berapa bulan itu boleh. Jadi ada di situ. Nah, kalau jaraknya sudah agak jauh seperti di Karanggeneng terus satunya di Paciran, itu kita tidak karena memang beda lokasi dan taraf ekonominya juga beda gitu. Kalau penghasilan setiap hari untuk saat ini kayaknya enggak mesti. Cuman kalau untuk seperti 200.000 insyaallah dapat. Itu dari tarif di sini 13 untuk orang dewasa dan 12 untuk anak-anak. Kalau di kota itu 15 sama 13 kalau di kota. Dan di Paciran saya enggak tahu. Kalau yang buka-buka baru teman-teman kayak di Banyubang itu masih ada yang 10, kayak di Sungai Rembang itu baru itu masih ada yang 10. Dulu kakek saya itu merantau juga, kalau tidak salah itu Banjarmasin, tapi sistemnya kan beda. Kalau dulu itu kaca ditempelkan di pohon di bawah, di alun-alun kan gitu aja. Terus alatnya kan pakai yang manual itu. Kalau sekarang kan alat itu kita tinggal pilih kan, minta yang murah, minta yang KW kan gitu. Ya biasanya paling mahal untuk alat seperti ini, kalau yang bagus itu ada yang sampai 4 juta itu yang bagus. Biasanya yang barber besar itu pakai. Kalau kayak saya paling belinya ya 750, mungkin kawin-kawin juga gitu aja.
Iya, kalau yang manis itu lupa. Manisnya itu biasanya paling ada orang yang apa ya? Ya katakan dia ekonominya di atas rata-rata, itu biasanya ya satu potong dikasih 100 gitu aja umpama ya, atau 50, itu pengalaman bahagianya. Tapi kalau pengalaman pahitnya ya mungkin waktu dulu waktu masih belajar, ketika saya pernah mangkat Pak polisi itu, terus kependekan, terus dia ada botaknya sedikit, saya dimarahi gitu. Kalau di Jawa Timur itu marahnya itu masih mas paling melotot miso itu saja. Kalau di Makassar itu kata teman-teman saya yang jat, bangkunya lu diangkat. Ayo potong apa gini kan katanya. Potongan kayak kecoa bilangnya gitu. Jadi orang Makassar kan juga kasar juga. Apalagi dia kayak tentara, polisi itu biasanya gak terima omongan dong, ngampleng barang katanya. Di Makassar, kemudian ada anak buahnya yang pulang kampung dan buka di daerah Jawa, itu juga pijet. Tapi untuk sekarang tidak semua teman itu menawarkan jasa pijet. Sudah banyak yang kalau sudah laris itu biasanya pijetnya tidak dipakai. Dan terus meskipun pakai pijet untuk momen bulan Ramadan biasanya tidak pakai. Alasannya gini, ya karena lesu, bilang kayak gitu. Dan di setiap anu itu jaraknya dekat-dekat di Madura itu, karena apa ya itu di setiap tikungan itu ada jarak nggak sampai 100 meter itu ada, karena mereka sudah bosan perantauan atau kontraknya nggak kuat, balik kampung buka di rumah gitu.